Hey, what's up? Sebelum kalian menonton video ini lebih lanjut, ada baiknya kalian klik tombol subscribe dan nyalain juga lonceng notifikasinya. Kalau sudah melakukan dua hal itu, gua mengucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah mensupport channel Alifred untuk selalu berkembang lebih maju. Terima kasih dan selamat menonton. Ya, hello guys. Halo semuanya. Kembali bersama gua Alifred. Ya, hello guys. Gimana semua nih guys? Kabar teman-teman semuanya nih guys? Semoga kalian pada baik-baik saja guys ya. Akhirnya ya, setelah beberapa hari gua enggak buat video. Sebenarnya gua sedang menunggu video terbarunya Kakak Better aja sih guys ya. Dan seperti biasa kalau di hari Minggu itu MOP Music alias MOP Channel mengeluarkan, ya itu dia guys ya, musik-musik terbarunya. Dan di situ ada Kakak Veteran Peto Putra Onsu dan di hari ini spesial hari Natal guys ya. Di situ Kakak Veteran itu berduet dengan Bunda Sarwenda guys ya, dengan judul itu Malam Kudus ya guys ya. Wow. Oh ya, gue juga ingin mengucapkan selamat Natal ya bagi kalian yang menjalankan kemarin-kemarin itu. Pokoknya semoga kalian berkah selalu dan diberikan kebaikan dari sebelum-sebelumnya, maksudnya selalu diberikan kebaikan-kebaikan seperti itu guys ya. Ya sudah guys, langsung aja kita reaction bersama-sama. Dan jangan lupa juga guys, subscribe juga guys ya. Gue selalu ingatkan buat teman-teman semua, silahkan di klik tuh tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Karena ya gitu guys ya, gue selalu reaction Kakak Veteran Peto baik lagu terbarunya atau cover terbarunya. Jadi silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis. Oke guys, langsung aja kita reaction bersama-sama Kakak Veteran Peto Putra Onsu featuring Bunda Sarwenda dengan judulnya Malam Kudus. 3, 2, 1, reaction. Ini yang gue suka dari MOP Music. Top, top, intronya itu loh. Top, 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 top. Hui, 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 hui. Bam, bam, bam. Yes, oh, now, my God. Top, top, show. Ha, MOP Music spesial hari Natal. Wow. Selamat hari Natal, Bunda. Oh. Kakak Sinyo. Waduh, makin romantis sekali Kakak Sinyo. Kita nyanyi lagu Malam Kudus ya, Bunda. Oke. Walaupun di sini gua enggak tahu ya Malam Kudus itu apa dari isi lagunya. Jelas itu adalah lagu dari umat Kristiani, guys ya. Gua sebagai umat Islam hanya bisa bertoleransi dan menghargai aja. Dan di sini gua lebih tepatnya ingin melihat Kakak Veteran dan Bunda Sarwenda itu membawakan lagunya, guys ya, seperti itu. Enak banget. Nada tinggi merdu Kakak Veteran itu loh yang selalu gua rindukan. Selamat manusia. Bikin merinding ada tingginya Kakak Veteran. Oke. Bunda. Merdu-merdu bikin merinding. Jadi sekali lagi gue lebih menikmati pembawaannya guys ya, pembawaan lagunya gitu loh. Kalau ditanya arti lagu itu gue ya nggak tahu. Nada tinggi merdu Bunda enak juga. Oke. Enak banget guys ya, aw dan temponya slow. Aduh.
Enak banget nada tinggi kabarnya, selalu gue rindukan sih guys. Wow. Aduh, dansa-dansa romantis antara anak dan bunda. Jadi ya lagu ini yang pastinya guys ya lagu umat Kristiani guys ya. Gua sebagai umat agama Islam hanya bisa bertoleransi dan menghargai aja. Jadi sekali lagi selamat hari Natal buat kalian yang menjalankan. Semoga kalian selalu diberikan keberkahan dan selalu kebaikan-kebaikan melimpahkan kepada kalian. Amin ya robbal alamin. Karena ya Indonesia tuh kayak gitu guys uniknya. Negara Kesatuan Republik Indonesia, banyak sekali bahasa, banyak sekali adat istiadat termasuk agama. Jadi kita sebagai perbedaan agama itu kita harus saling menghargai guys. Bukan kayak apa ya, menghina atau segala macam. Pokoknya kita harus lebih menghargai, bertoleransi, karena itulah manusia yang berkualitas. Wuh. Tuh kalian kalau nontonin reaction gua pasti ada pesan moralnya. Makanya subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke. Audio dan tempo yang sangat merdu. Wow. Oke, bunda. Aduh, bikin romantis sekali ya. Bunda dan anaknya ini tuh. Oke. Oh, mengucap syukur dalam kehidupan apapun yang kita miliki kita harus syukuri. Oke, Kakak Betar Peto Putra Unsu featuring Bunda Sarwenda dengan judulnya Malam Kudus. Oke guys, jadi seperti apa nih guys? Kalian sudah reaction juga kan sama gue bareng-bareng. Kalian bisa komen di bawah guys ya, bagaimana nih kalau pendapat kalian? Silakan di komen guys ya. Jadi ini adalah intinya adalah spesial hari Natal guys ya. Karena sekarang juga masih suasana-suasana Natal sih guys ya. Jadi gue sekali lagi mengucapkan buat teman-teman semua nih yang merayakan hari Natal, selamat guys ya, selamat hari Natal. Semoga kalian intinya diberikan keberkahan dan kebaikan-kebaikan selalu melimpahkan kepada kalian. Amin ya robbal alamin. Dan sesuai lirik terakhir dari lagu itu adalah syukur guys ya, syukur. Jadi kita tuh harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Gak usah iri dengan orang, pokoknya kalian syukuri aja. Karena hidup akan lebih berkah, hidup akan lebih nikmat kalau kita selalu bersyukur. Seperti itu guys ya. Dan kalau pembawaannya menurut gue Kakak Betan dan Bunda Sarwenda itu benar-benar klop banget, benar-benar emang udah menyatu ya guys ya naluri ibu dan anaknya ini. Wow, sama-sama berbakat sekali sebagai penyanyi ya, kecuali Ayah Ruben nih, aduh. Ayah Ruben ya, yang penting Ayah Ruben mah fokus manajemen mereka aja lah dan bisnis aja lah. Tapi kalau Ayah Ruben nyanyi juga ya itu keren juga lah, apalagi kalau berduet ya. Jadi ada Ayah Ruben, ada Kakak Betran, ada Bunda Sarwenda, sama ada Cici Talia. Itu kayaknya wow, pasti keren tugasnya. Semoga aja mereka bakalan kolaborasi ya guys ya, keluarga The One Sweet Family itu. Pokoknya tenang aja kalau misalkan itu terjadi bakal gua reaction kok, tenang aja. Jadi kalau di lagu itu intinya Kakak Betan dan Bunda Sarwenda tuh bener-bener wow banget, bener-bener udah klop banget lah guys ya. Udah bener-bener ya, udah gak usah banyak di bicarakan atau dikomentari, udah bener-bener enak banget guys ya. Pembawaan nada merdunya oke, nada tinggi merdunya oke guys ya. Wow, seperti itu. Pokoknya gue bener-bener sangat menikmati sekali. Alunan lagunya juga sangat-sangat kita bikin tenang, bener-bener kita slow gitu guys ya. Jadi ini cocok banget lagunya kalau kalian dengarkan lagi suasana-suasana di apa ya, kayak malam yang gelap, butuh ketenangan. Pokoknya seperti apa, pokoknya ya lebih dalam situasi ketenangan guys ya, seperti itu guys ya. Ya sudah guys ya, jadi mungkin segitu aja untuk video kali ini. Gue mengucapkan terima kasih nih buat teman-teman semua yang udah menonton sampai menit sekian. Jangan lupa juga guys ya sekali lagi di subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke guys, gue Alif VN, stay with action and bite. Sampai ketemu guys di the next video berikutnya, bye.